Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darina. أمسك حبيبي ما عليه جماعة واحكم بعدل وانهى ما هو مأثم وأمر بالمعروف وأنت أعنهم أعنهم جدا على بر وتقوى تكرم أمسك حبيبي تحنه عليهم. Wahai kekasihku, ma'alaihi jama'atun, sesuatu yang di atasnya ada jama'ah. Tahan dirimu, jangan berpindah dari sesuatu yang di atasnya ada jama'ah. Kumpul sama jama'ah, jangan lari, jangan berpisah, jangan meninggalkan jama'ah. Pengertiannya bukan Islam jamaah, ya, tapi diartikan Islam jamaah. Ya. Jangan lari dari jamaah. Wahkum bi adlin, berhukumlah engkau dengan adil. Kalau berhukum dengan adil, wanha ma huwa ma'zamu, larang olehmu perbuatan dosa. Ma huwa ma'zamu, sesuatu yang dia itu tempat dosa. Maksudnya, larang olehmu sesuatu perbuatan dosa. Wa'mur bil wa'mur bi ma'ruf, perintahkanlah kebaikan. Wa anta a'inhum, dan engkau tolonglah mereka yang berbuat kebaikan. Kalau ada orang pengen berbuat kebaikan, kita tolongin, jangan kita diam, pangku tangan. Bantuin. Kalau ada orang pengen minta bantuan sama kita, apapun yang penting ketakwaan kepada Allah, bantuin. 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 Jangan kita jerumusin, bantuin. Jiddan, sungguh-sungguh bantuin, benar-benar bantuin. Orang pengen kembali kepada Allah, Allah pengen jalan kepada Allah, bantuin, bantuin. Ala birrin, tolonglah mereka dengan sungguh-sungguh atas kebaikan. Wa taqwa, dan takwa. Orang pengen berbuat kebajikan, Allah pengen, orang pengen berbuat ketakwaan, bantuin. Tukrom, niscaya engkau akan dimuliakan. Bantuin orang, bantuin. Ya. Niscaya Allah akan memuliakan kita. Zakara nazimu fi hadainil baitaini arba'a syu'abin. Menyebutkan oleh musannif zakara, menyebutkan nazimu oleh penyusun bait syair, fi hadainil baitaini, pada dua ini bait, arba'a syu'abin, akan empat cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan, bil adfi, dengan atop, alal ada desa bikin atas jumlah yang lalu. Wa syu'batul khamsuna, cabang iman yang ke-50. Ini yang ke-50. Jadi kita sudah membahas yang ke-50 cabang iman. Yaitu at-tamassuku bima 'alaihi jama'atun, yaitu berpegang teguh dengan sesuatu yang di atasnya ada jamaah. Siapa jamaah di sini? Wahum muslimuna, mereka adalah orang-orang
muslim, pegang teguh dengan orang muslim. Kenapa? Fa innal muslima walau wahidan yukunu jama'atun. Maka sesungguhnya orang muslim sekalipun satu orang dikatakan baginya jama'ah. Jadi orang muslim sekalipun satu jama'ah. Umpama satu kampung orang ya, Yahudi semua ya, Nasrani semua, ada satu orang muslim, itu jama'ah. Jadi walaupun satu jama'ah, walaupun satu jama'ah, apalagi jama'ahnya banyak. Kama afadahu Syekhuna Ahmadu An-Nahrawi, sebagaimana telah memfaedahkan akan dia oleh guru kami Ahmad An-Nahrawi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihabdillah jami'an wa la tafarraqu, wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu, bihabdillah, dengan tali Allah, jami'an semuanya, wa la tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Jangan bercerai-berai baru gara-gara sedikit aja pada berantem. Cari persamaan ya, cari kita persamaan, perbedaan kita tinggalkan. Siapapun orangnya pasti ada berbeda. Satu ibu satu bapak aja berbeda, bagaimana lain bapak lain ibu, pasti berbeda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seseorang muslim, illa bi ihda salasin, kecuali dengan sebab satu daripada yang tiga. As-sayyibi az-zani, yang pertama janda yang berzina. Wa nafsi bin nafsi, jiwa dengan jiwa, sebab membunuhnya. Wa tariki lidinihi al-mufariki lil-jamaati, dan orang yang meninggalkan bagi agamanya ya, yang meninggalkan bagi jamaah. Wal makna maknanya, la yajuzu, enggak boleh qatlu syakhsin muslimin qasdan illa birtikabi khoslatin min khisali salasin. Tidak boleh, la yajuzu, enggak boleh qatlu syakhsi muslimin, membunuh seseorang yang muslim ya. Qatlu syakhsin muslimin, membunuh seseorang yang muslim, qasdan, dengan sengaja, illa, kecuali nih, kecuali artinya boleh dengan sengaja ini, birtikabi, dengan membunuh ya, birtik illa, kecuali birtikabi, dengan sebab melakukan khoslatin, satu perbuatan, min khisalin salasin, daripada perbuatan-perbuatan yang tiga. Kita artikan perbuatan khisalin, sifat juga boleh ya. Karena ini kan perbuatan, kita artikan perbuatan. Boleh kita bunuh dia dengan sengaja. Ini kalau yang lain enggak boleh kita bunuh dengan sengaja. Kalau ini boleh kita bunuh dengan sengaja, saking apa nih? Saking jelek, saking keji perbuatan ini. Tapi kalau kita di sini, negara kita Indonesia, enggak berpegang kepada hukum Islam ya, kita enggak boleh bunuh-bunuh orang aja. Tangkep kita. Jangan. Ini kalau di negara yang hukumnya Islam. Oh, negara kita ya enggak boleh kita sengaja-sengaja bunuh orang. Ya. Nah, kalau tobatnya orang kayak begini ya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat benar-benar tobat ya, soleh benar-benar soleh, jangan ngulangi lagi, dan jadikan wiridan, nangis setiap malam, nangis wiridan, nangis ya. Mudah-mudahan dosanya itu bisa menjadi dongkrak
untuk menjadi orang-orang yang paling soleh daripada yang soleh. Ihdaha as-sayyibu zani. Yang pertama adalah janda yang penzina. Janda yang zina. Janda zina. Karena apa? Janda itu ya, kalau dia kurang iman, dia lebih senangnya ke sono memang dia. Janda. Kalau dia kurang iman, dia lebih senangnya ke sana. Bergaul sama janda itu pasti ngajakinnya ke sana. Pacaran sama janda pasti ngajakinnya ke sana. Iya. Jadi hati-hati, jangan sampai. Jangan sampai. Saya dipesan sama guru saya. Guru saya mesen sama saya, "Man, nanti kalau ada perempuan janda ya, curhat sama Eman, jangan dilayanin." Waduh, ini ngeri banget nih pesan guru nih. Pesan guru bilang begitu, kalau ada janda mau curhat sama Eman, jangan dilayanin. Saya percaya perkataan guru insya Allah benar. Itu enggak lama ada itu yang ngomong, ada yang curhat jandanya. Masya Allah. Kecuali saya ajak istri juga dah. Ajak istri ngomong, denger ini. Emang orang macam-macam pak. Yang datang ke rumah tuh, ada orang datang ke rumah, kalau kita kurang-kurang iman, ya Allah ya Rasulullah. Orang datang ke rumah, bininya diceraiin 3 kali cerai. Nah, kita jangan sampai ngomong cerai, jangan sampai dikeluarkan ngomong cerai nih. Ya, jangan jadi gaduan, jangan. Sekalipun jangan. Jangan di mulut, di hati pun jangan. Bininya tuh orang diceraiin sama dia. 3 kali cerai. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i 3 kali cerai. Akhirnya datang ke rumah. Datang ke rumah. Mau ngapain datang ke rumah? Saya disuruh kawinin bininya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kalau kita nakal, jadi itu. Ya, walaupun haram itu. Haram. Kalau kita nakal, jadi itu. Kan kagak tahu tuh orang kan. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau orang 3 kali cerai kan harus kawin dulu. Dia datang ke rumah sengaja itu. Suruh kak, tolong kawinin. Enak aja. Emang kita orang apaan? Astagfirullahaladzim. Ini kan kebangetan. Iya. Mungkin ini ujian ya. Mungkin ini ujian. Astagfirullahaladzim. Orang macam-macam. Ada yang datang juga. Waktu itu dia datang, ini datang keluarganya. Anaknya perawan. Ini na'udzubillah kita jaga di zaman sekarang, jangan sampai kita tergoda. Walaupun kamu tukang ngaji, jaga hati-hati. Inna kaidakuna azim, sesungguhnya godaan kamu wahai wanita sangatlah besar. Orang datang ke rumah saya, minta dia punya adik dinikahin. Emang adiknya ngapa? Adiknya dikerjain sama orang luar negeri. Orang luar negeri, orang hitam. Sudah terjadi, sudah hamil, suruh nikahin. Itu saya tanya, itu agamanya apaan dia? Agamanya non muslim. Dia mau Islam enggak? Enggak. Kagak mau katanya. Loh, kagak mau suruh nikahin gimana sih?
Tolonglah tuh mereka. Enggak bisa. Saya enggak mau. Ini di zaman sekarang udah banyak kayak begini. Nah, kita jaga-jaga, Bapak hadirin sekalian, anak muda pun jaga-jaga, hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Kita jangan pernah beraman diri, ya. Jangan pernah beraman diri. Jaga-jagalah diri kita. Nah, karena hukumannya sangatlah berat sekali. Tapi ya Allah Maha Pemaaf, kalau kita ingin bertobat kepada Allah, kita umpama sudah melakukan, kita bertobat kepada Allah, Allah maafin dosa-dosa kita, dosa apapun itu. Tapi jangan disengaja-sengaja berbuat sesuatu. Wal muradu bisaibi, yang dimaksud dengan janda, siapa itu janda? Al-hurrul baligul aqilul wati'u awil mautu'u fil kubuli fi nikahin sahihin. Janda adalah yang merdeka. Al-baligh, yang baligh. Al-aqilu, yang berakal. Al-wati'u, yang mensetubui. Berarti laki ini, sayib ini bisa janda, bisa duda namanya, ya. Ya, duda. Awil mautu'u, atau yang disetubuhi, berarti perempuan janda. Fil kubuli, setubuhinya dikubul, kemaluan depan. Finikahin sahihin, dinikah yang sahih, nikah yang sah. Maka orang yang seperti ini, fayajib, wajib hukumnya rajmu'u, merajamnya. Itu ditimpain bil ijarat, bil ijarati, dengan batu, ila ayyamuta, sampai mati. Ini hukuman janda, hukuman duda. Sebenarnya ya, maksudnya duda di sini ya, walaupun maksudnya adalah udah pernah kawin, udah kawin, ditimpain sampai mati. Ini hukuman yang ada di hukuman Islam. Kalau negara kita menganut hukum Islam, kalau seperti negara kita enggak menganut, ya jangan orang diginiin, jangan orang dihukum seperti ini, jangan. Kalau ada orang pengen bertobat, ya kita rangkul, kita kasih jalan, ayo kita bertobat. Ya, kita rangkul dan ya, kita maafin, kasih jalan biar mau bertobat. Sebesar apapun dosa, kalau kita mau bertobat, bisa bertobat. Tapi ingat, jangan disengaja, sengaja. Ya. Kan pernah ada orang datang, udah membunuh 99 orang. Datang ke, ya, rahib, datang ke rahib, ya, Pak Rahib, saya telah membunuh 99 orang, bisa tobat apa kagak? Kata Pak Rahibnya, enggak bisa, udah kebanyakan. Kata yang membunuh, tanggung banget nih, camplengin aja, udah kebunuh lagi nih, jadi 100. Lalu dipergi lagi ke orang alim. Ini pergi ke orang alim, Pak Kiai, saya telah membunuh 100 orang, bisa tobat apakah enggak Pak Kiai? Oh, bisa, Masya Allah. Orang alim begitu bisa, kalau ada orang mau bertobat dirangkul, ayo. Kenapa? Karena Allah cinta sama orang yang mau bertobat. Allah cinta sama orang yang mau bertobat, dan Allah akan cintai. Iya. Allah akan cintai orang yang mau bertobat, dirangkul. Akhirnya disuruh, iya, orang ini disuruh pergi ke satu tempat. Ya, di satu tempat dia meninggal dunia. Akhirnya orang ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Taubatnya. Jadi kalau kita ada orang punya salah,
jangan kita cecer kesalahannya. Belum tentu ya dia masuk neraka, kita masuk surga. Belum tentu. Boleh jadi kita yang masuk neraka, dia masuk surga. Kenapa? Dia udah tobat, kita belum. Begitu. Jadi kalau ada orang mau bertobat, terima tobatnya. Kasih jalan, rangkul. Julurkan tangan kita. Sebesar apapun dia punya dosa, jangan kita caci maki dia, kita jelek-jelekin dia. Apa gunanya? Ya. Apa manfaatnya begitu? Orang dia mau bertobat, kecuali dia enggak mau tobat. Gitu. Banyak ulama yang tadinya perjalanan hidupnya itu penuh dengan kenistaan, tapi di akhir umurnya dia bertobat kepada Allah, jadi ulama besar. Wasaniyatu, itu ya jadi ilmu yang manfaat buat kita ya, menerima taubat. Yang kedua, qatilun nafsi, membunuh jiwa. Maka orang yang bunuh jiwa boleh dibunuh. Fayuqtalu qisasan, maka dibunuh orang itu dengan qisas bin nafsi, dengan sebab membunuh jiwa. Ya, bisa babi nafsi, dengan sebab jiwa diri. Allati qatalaha udwanan, yang telah ia bunuh akan jiwa seseorang itu, diri seseorang itu dengan udwanan, ya, secara zalim. Tapi ingat, bisyurutil madhkurati fil fiqhi, dengan syarat-syarat yang tersebut di dalam fikih. Jadi enggak sembarangan min bunuh-bunuh aja. Bagaimana dia membunuh, caranya bagaimana, benar apa kagak? Jadi diteliti dulu. Iya. Ditelaah dulu secara fikih. Iya, Pak, saya memang membunuh dia, tapi dia kan, Pak, saya mempertahankan harta saya, Pak, ya. Dia pegang senjata. Ya saya mau enggak mau harus mempertahankan diri saya. Sebelum saya dibunuh, ya saya bunuh. Saya enggak bisa ngapa-ngapain. Ini enggak bisa dibunuh. Enggak bisa hukumnya qisas. Jadi Islam itu sangat ya sangat ketat, enggak sembarang main bunuh-bunuh aja, enggak. Wasali satu, yang ketiga, at-tariku lil islami al-mufariki lil muslimina. Orang yang meninggalkan bagi Islam, yang meninggalkan bagi kaum muslimin, dia tinggalin Islam. Wa mufaraqatuhum yarriddatu wal iyazu billah. Meninggalkan mereka akan Islam itu adalah namanya murtad. Ka an sabba nabiyyan aw sabba malakan aw sabba Allah, seperti bahwa dia mencela nabi atau mencela malaikat atau mencela Allah, dibunuh. Wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, siapa saja yang berbuat sesuatu yang baru pada perkara kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang enggak ada daripada ya perkara kami ini, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Ai maksudnya, man ata bi amrin hadisin, siapa saja yang datang melakukan dengan perkara yang baru, fi dinil islamil azimil qadri, pada agama Islam yang agung ya, yang agung nilainya, yang agung martabatnya, ma laisa fihi, sesuatu yang tidak ada di dalamnya, di dalam Islam enggak ada sesuatu nilai di situ, enggak ada suatu ajaran di situ, lalu dia kerjain, fahuwa batilun, maka itu adalah suatu kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Syu'batul hadiyatu wa'idah.